Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya di Resep Erma. Hari ini saya akan masak sayur jagung muda, daun katu, dan daun kelor. Yuk ikuti saya masak sayur jagung muda. Pertama-tama kita sediakan jagung yang muda ya. Kita rebus terlebih dahulu. Kita rebus dulu jagung mudanya. Untuk bumbu-bumbunya di sini saya pakai bawang merah, bawang putih, kunci. Kemudian jagungnya kita serut. Tambahkan gula, tambahkan garam dan penyedap rasa. Yuk lanjut kita haluskan bumbu-bumbunya. Kita tambahkan daun pre, daun bawang pre. Yuk, langsung kita akan campurkan dengan kuahnya. Kita tambahkan bumbunya ke dalam kuahnya. Sudah mulai panas. Kemudian akan kita masukkan sayur katunya. Kita masukkan sayur katunya. Kemudian kita masukkan daun kelornya. Terakhir masak daun kelornya, jangan terlalu lama. Cukup kita aduk-aduk, sayur ini sudah matang. Karena kalau terlalu lama akan pahit.
siap. Akan kita hidangkan. Semoga manfaat, bisa Anda coba di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.